restoran dengan konsep kuliner dan seni yang menempati sebuah bangunan yang dibangun tahun 1900-an ini menjadi salah satu cagar budaya di Menteng. Dan ini merupakan ikon di Menteng. Inilah restoran Tugu Kunstring Palace. Dulu di Kunstring baru buka tahun 1914. Ini dulu nama Kunstring dari Belanda. Di meaning nama Kunstring Art Circle. Lingkaran seni. Waktu ini ada banyak orang Belanda di Indonesia, suka di art, suka culture. Dia mau promote heritage, art dan culture. So, grup Kunstring Jakarta baru beli di sini dan bikin untuk purpose art gallery, museum, dan cafe. Menteng area very famous. Waktu mau buka untuk sekarang masih ada banyak orang painting di area di sini. Tengku Umar ya Pak? Tengku Umar famous ya, area, Indonesia ya. Area famous, masih strategic central dan konsep cocok. Sangat cocok ya. Tempat di sini tempat luar biasa istimewa. Ada banyak area, lantai 1, lantai 2, ada area bar, kopi shop, ruang besar, restoran, ruang private. Kalau orang mau acara apa aja, silakan, mau santai, mau kopi, mau relax, mau formal, kita gak pilih. Everyone welcome. Everyone welcome here. Yes, okay. We very welcome. Sekarang kita udah naik di lantai 2. Lantai 2 area di sini di main hall. Untuk gallery exhibition ya. Mungkin misal sekarang lihat kita ada exhibition dari artis di Indonesia, kita selalu mau promote. Harapan kita untuk Kunstring, kita masih lanjut promosi Indonesia. Arts, culture dan konsep kita masih lanjut. Demikian wawancara kami dengan Master Andi K dan Mbak Krista. Untuk Bapak Ibu sekalian yang mau mencoba datang ke Kunstring, silakan datang di Jalan Dok Umar nomor 1 Menteng Jakarta Pusat. Tempatnya sangat recommended dan mempunyai nilai sejarah yang cukup tinggi. Selamat mencoba dan terima kasih.